Selamat datang guys di Meow. Kali ini gue mau main Sniper Elite. Kalian mungkin udah pernah nonton kali ya American Sniper, kali ini Indonesian Sniper. Meow auk. Oke, kita langsung start the game aja guys. Dan misi yang pertama kita akan main di Carshurst. Halah, susah amat nyebutinnya. Let's go to the field. Ya, kita sudah dalam pertempuran guys. Ini adalah pertempuran perang dunia ya, perang dunia. Ini adalah perang dunia pertama. Gua nggak tahu sih latar belakang Sniper Elite ini memang perang dunia keberapa, gua juga nggak tahu sih. Cuma kita sudah di dalam gamenya guys, dan gua bisa menggerakkan karakter sniper gua. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, Sniper Elite ini game sih benar-benar dewa, dan ini benar-benar nostalgia. Gue nostalgia banget main ini game, karena dulu game pertama kali yang gue rasa bagus banget ini nih, sekitar tahun 2005-2006, mungkin 2005 kali ya gue main ini game, dan ini game bener-bener gue suka banget ini game guys. Dan sekarang gue mau coba main lagi ini game. Gue udah punya Sniper Elite 1, 2, dan 3, ini yang pertama. Jadi gue akan bikin sequelnya juga Sniper Elite ini. Oke, kita dapat target guys. Itu dia targetnya. Mari kita coba guys untuk menembak. Tahan. Bam. Kepala kita. Wow, itulah keasikan dari sniper guys. Wow, gue sangat suka banget bermain sniper. Cuma kalau di CS:GO gue cupu banget kalau main pakai sniper guys. Oke. Di sini kita coba untuk cari next target guys, karena untuk menjadi seorang sniper kalian harus benar-benar sneaky. Sneaky, bahasa Indonesia apa ya? Diam-diam. Aduh, gua. Oke, kita cek dulu guys sini. Kalau nggak ada, mari kita maju. Maju pelan-pelan. Cek kanan kiri. Aduh, tutupan lagi. Cek kanan kiri. Kita cek. Becek. Nggak ada becek. Oke, nggak ada becek. Mari kita maju. Oh my god. Bom. Oh shit man. Dari mana dia datang? Sial. Tiba-tiba aja langsung, shit man. Gua langsung tiba-tiba ketembak, dan gua nggak bisa. Oh, masih bisa nih. Tapi yang di bawah itu 0%. Gua nggak tahu, gua lupa itu 0% apa. Tadinya kan 25%, sekarang 0%. Cuma gua lupa itu buat apa. Sial, gua udah tahu kalau ada orang di sini. Cuma tadi gua nggak lihat ada siapa-siapa. Tiba-tiba kok ada orang. Mari kita keker. Ngintip, nggak ada. Kalau sampai ada, awas ya. Ini udah nggak ada loh. Gua lihat-lihat sana sini nggak ada. Itu dia. Bam. Oh shit. Kenanya di telinga lagi. Kita lihat. Kosong. Itu orangnya bergeletak-geletak. Daripada lu guling-guling di situ, mending gua matiin. Oke? Diam. Ha. Oke, dah mati. Gua baik kan. Jangan sampai menderita lah, jangan sampai buat orang menderita. Kayaknya ini udah selesai deh, udah nggak ada orang kayaknya. Coba kita maju aja guys. Oke guys, sepertinya sudah tidak ada siapa-siapa di sini guys. Mari kita ke misi. Semoga aja nggak ada. Oke. Mana misinya? Sini kan misinya. Oh ya betul. Betul, ini misinya. Oh, kenapa pundak lo? Hah? Ketembak? Wah, kasihan deh lo. Yes, the layout. Main valve and control panel are mounted, but there's a problem. The commander left the UK camp this morning unexpectedly. British language, man. With the next fuel shipment train. Okay, I can wait 4 days. I cannot wait for a day. What? My friend was taken alive. Help me rescue him. You'd only slow me down. Show me where, and the closest safe place I can leave him. Okay. Jadi misi selanjutnya adalah membebaskan temennya dia. Kenapa harus ngebebasin temennya dia? Oh ya, buat kalian yang belum tahu, kalau gua ngikutin misi itu yang merah, atau enggak pencet tab buat ngeliat misinya. Ya, ada tanah panahnya itu gua, dan lingkaran itu objektifnya atau misinya. Oke, mari kita ke sana. Kita lewat sini dulu guys. Keker, mengeker. Oke guys, kita udah mulai sampai ke sarangnya musuh. Gua juga nggak tahu sih sarangnya musuh di mana. Oh itu tuh. Aduh.
Lu mati. Dua kali shot langsung mati harusnya. Oke, mati bebek. Oke, kita lanjutin guys. Kenapa mereka semua tahu keberadaan gua coba? Gua udah sneaky juga. Kalau gua ngikutin panduannya sih emang harus begini guys supaya nggak ketahuan. Cuma lama banget kalau kita berdiri. Kalau begini kan cepat gua larinya. Nah, tapi mereka ada. Gua ngeliat. Bam! Kepala mamen. Wuhuu. Hampir tercini coy. Lumayan lah. Kalau gua kena situ juga gua pasti mati sih. Gua enggak tahu guys yang nembak gua siapa, tapi kita lari aja. Oke, pelan-pelan. Kita sudah dekat dengan objektifnya atau misinya. Kita cek dulu guys. Oke, harusnya sih enggak ada. Kayaknya di dalam sini guys objektif gua. Itu siapa itu? Oh. Itu kayak yang harus gua selamatin. Jadi kayak gua dengar sesuatu yang berjalan. Oh my god. Tank coy. Tank. Wow. Semoga aja gua gak ketahuan. Kalau enggak gua ditembak ini mati gua langsung. Kita cek lagi guys di ruangannya ada siapa aja. Kayaknya ruangannya kosong sih. Oke lah, mari kita maju. Tapi ini ada tank coy. Tanknya muter coy. Terus gua harus gimana nih coy? Gua harus dari sini kah? Coba. Seingat gua sih kalau buat ngancurin tank harus tunggu dulu. Dia berhenti coy. Harus tembak tanki. Ada tanki. Oh, ada yang nembakin gua. Lagi-lagi ada yang nembakin gua. Oh, itu dia tanknya. Jadi di tanknya, di atas tanknya itu ada tanki. Nah, tanki itu ada buletan. Buletan buat masukin fuelnya. Nah, itu kalian harus tembak di situ seharusnya. Oke, mari kita lanjutkan misi kita. Cuma gua nggak tahu deh. Oh, itu dia. Hi, bitch. Mati lu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Oke, kosong. Yap, kosong. Reload dulu, guys. Oke, sip. Hai. Gua Miao Au. Lu siapa? Hah? Pelan-pelan, coy. Oke, let's go. Come on. Pencet E. Oke, pencet E. Ayo, ambil. Mau digendong ya? Oh iya, beneran digendong, guys. Tak gendong. Oh. Gua gak bisa ngapa-ngapain pas gendong dia. Gua gak bisa ambil senjata gua. Kalau gitu gua harus ngindarin dari semua musuh ini. Oke, lari. Tanknya tadi di situ cuma gua enggak dengar suara tank. Marilah kita lari kalau gitu, guys. Oke. Sambil merangkak di apa nih namanya? Parit. Aduh, tak gendong kemana-mana. Tak. Oh my god. Buset dah pesawatnya. Acak banget tuh pesawatnya. Tak gendong kemana-mana. Tak gendong. Wow, pesawatnya kebalik guys. Oh, ada musuh. Gua drop dulu. Bro. Tunggu dulu ya bro. Gua matiin dulu musuhnya ini bro. Mana tadi musuhnya? Itu dia. Sial. Lu. Kepala. Leher coy. Aduh. Gak enak sendiri gua ngelihatnya. Oke lah, ayo. Tak gendong. Kemana-mana. Loh, enggak. Ayo gendong. Oke. Udah selesai digendong. Sekarang kita mau kemana ini? Oke, coba kita ke situ. Lihat kanan kiri. Oke. Kita harus ke sini kah? Kayaknya bener. Bener gak? Oh iya, bener. Ya, tentu aja. Just about. It was time for you to get him out. We have food and ammunition. Oke, gua ambil. Gua kira gua gak perlu. Oke, sekarang itu kan 25% lagi. Tadi 0 coy. Oh iya, jangan lupa untuk save. Gua save dulu guys. Game sukses, save. Oke, lanjutkan perjalanan kita. Sekarang kita lihat lagi misinya. Harus ke situ. Oke, mari kita ke situ guys. Jadi guys, gua intip-intip dulu. Itu ada apa itu? Itu namanya apa itu? Oh, tikus. Ada tikus ternyata di game ini. Aduh, hebat. Oke, mari kita lari guys. Wow.
Oh. Ada tank, coy. Oke. Mari kita tembak. Jangan gerak lo. Jangan gerak. Aduh, enggak kena. Yes, mati enggak tuh? Lo. Mati lu. Mati, satu mati, guys. Oke, itu tanknya. Ada yang nelpon lagi, sial. Ternyata ada yang nelpon. Aduh, cepetan, reloadnya cepetan. Bam, aduh, gak kena lagi, sial. Tunggu bentar ya, guys. Oke, guys, kembali lagi bareng gua, guys. Tadi ada telepon dan gua miss kesempatan gua untuk ngeledakin tanknya gara-gara teleponnya, sial banget. Oke. Oh, itu tuh masih bisa, coy. Gak bisa. Lo, yes, bisa, coy. Ternyata dari samping bisa gua ledakin tanknya. Oh, itu ada, masih ada orang. Bam. Aduh, gak kena lagi. Sial. Hahaha. Gua udah pede nih. Soalnya tanknya udah hancur. Masih ada gak sih? Musuhnya kemana tadi ya? Oke, gak apa-apa lah. YOLO aja. Yah, kita udah deket dengan pintu keluar. Gua ada pistol. Jadi gua pegang pistol aja, guys. Hai. Kemana dia? Udah, gak ada. Gua disini, disuruh kesini, guys. Misinya selesai, guys. Wuh, lumayan, guys. Oke, lumayan. Dan inilah skor gua, guys. 20 kali nembak dan kill gua 10, alias yang gua bunuh ada 10. Berarti 50% gua nembak baru mati. Wah, skornya jelek banget, guys. Harusnya di atas 50% nih, bagus. Kita lihat headshot 4 kali. Sial, sayang banget. Ternyata headshotnya 4 kali doang, guys. Jadi guys, itulah gamenya, guys. Gua harap kalian suka dengan video yang gua buat kali ini. Dan tunggu aja sequel selanjutnya tentang Sniper Elite ini, karena gua punya gamenya sampai version ketiga, alias Sniper Elite ketiga. Dan sampai jumpa di next video. Gua harap kalian suka dengan video yang gua buat, guys. Kasih like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga. Dan sampai jumpa di next video, guys. Bye. Pau.